Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan kamera Yi Action. Pertama-tama kalian harus download aplikasinya di Play Store, App Store. Di Google juga bisa. Kalian download aplikasinya. Setelah itu kalian nyalakan Yi Cam. Setelah Anda nyalakan, klik tombol WiFi di sebelah kiri, tekan selama 3 detik. Setelah itu, lepaskan. Setelah ketip-ketip, berarti WiFi-nya sudah jalan. Kita tunggu sampai ketip-ketip. Seperti ini sudah ketip-ketip, kita buka WiFi. Kita sambungkan WiFi ke ya ikannya. Setelah terhubung seperti ini, setelah terhubung seperti ini, kita buka aplikasinya. Lalu buka paling pojok ini. Di situ tertera banyak pilihan kamera. Karena kita menggunakan kamera Yi Action, kita pilih yang model Yi Action. Kita pencet. Setelah muncul seperti ini, Yi pun bisa digunakan. Selamat mencoba. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.